pilot pmac625. Kemudian datanya dibaca oleh RTU Arduino, bawa Arduino Uno, Ethernet SIL, SIL RS485, dan I/O. Dia ketakutan itu menandakan dia itu komunikasi dengan power meter ini. Dari Arduino ini, data dikirim ke modem. Komunikasi ke modem. Nah, modem ini kemudian kita akses via modem juga dengan jaringan satu IP. Nah, kemudian datanya dibaca di server HMI server lain. Oke, tekanan 225. 25 juga kita lihat untuk lihat untuk frekuensinya. Oke, frekuensi 50 sama. Oke, sekian, terima kasih.